kantin enggak. Iya. Bayar, Ben. Tadi dari proyek, Yu, ngeliat proyek. Oh, proyek. Kan ya, gue udah. Sekarang lagi punya ini, Oma bikin brand interior. Interior. Kalau siapa tahu. Minjem vakum dong, Pak. Bajunya berbulu nih. Eh, fotonya cuma satu kan ada dua foto. Sebenarnya ada ya, ada foto yang ganas banget tapi kalau mau lihat fotonya berbayar. Gue sekarang kalau kalian mau lihat foto Ayu Igun yang sweet, ya. Nanti gue bikin aplikasi berbayar. Iya. Ya, ya. Kita semua harus kita duitin. Gemes. Ini everybody. Biar. Tapi bagus gak? Bagus. Bagus. Iya. Foto mulu capek gue ngelihatnya. Ya kalau bisa uploadnya jangan tiap Senin lah gitu. Karena kalau itu kan bajunya glamor. Oh, bajunya glamor. Ya, bagus. Mas pakai jas ya, Mas ya? Pakai jas. Mas sekarang kata Mas, "Ai, sekarang aku kalau kamu ajak foto, aku Mas sekarang udah mau aja." Udah mau gaya apa, mau konsep apa gue foto. Enggak ada masalah. Enggak perlu ditutup-tutupin. Justru gue yang nutupin dia. Maksudnya? Ya kan? Nutupin apa? Aku kemarin pas foto aku tutup-tutupin kamu kan? Nutupin maksudnya? Gini aku gini. Oh iya. Iya. Oh iya. Orang yang dari sana ketutup. Oma! Iya pokoknya. Udah nyampe Oma. Udah nyampe? Iya. Udah nyampe Oma. Iya. Pokoknya kalau orang lagi seneng mah sedep-sedep aja ya. Iya. Udah ya. Gua mau oke lah. Pak Andi, katanya Igun hari ke-5 mau nyusul saya ke LA boleh? Ya. Oh, ya, tapi ijab kabul. Ini Trans TV Pak KUA sih. Gimana kalian suka enggak fotonya? Iya, suka. Itu padahal tapi yang motretin Krisna loh. Oh iya. Apalagi fotografer bener. Oh, enggak jadi suka. Minta dikirimnya aja sampai ngemis-ngemis gua mah. Sama Krisna. Gitu. Makanya kalau sama Krisna janjiin, Krisna kalau lu kirim nanti ke dokter. Gitu, lu kasih tau tadi pasti cepat. Kalau Krisna. Ke dokter. Kalau kan kita temenin Bopak, semangat ya. Udah ya. Pokoknya lebih seneng lagi kalau kita dengar kabar bahagia dari kalian berdua. Bener. Gitu. Ya. Bener. Oke. Banyak-banyak kabar bahagia yang aku mau share. Iya, nanti ya. Oke, kita kedatangan aktor tampan yang dulu pernah menduda. Tapi kini sudah bahagia lagi dengan pasangan barunya. Ya, kira duda bener. Ferdi Ali. Ferdi, silakan duduk. Baik. Oke, Ferdi ini apa sih? Sampai. Ferdi pernah menduga. Lu janjian sama gue ada biru-birunya hari ini ya? Gak ada. Sepatu gue Dior tapi. Iya. Ya, astagfirullahaladzim. Ini benar-benar. Ferdi pernah menduga karena ditinggal istri meninggal dunia. Betul. Oke, aku ada tayangan dulu di mana kebersamaan Ferdi dengan almarhumah istrinya.